sidang dugaan pemalsuan surat tanah seluas 1,5 hektar di Jalan Siaran Sako Palembang dengan dua terdakwa, Deli Gunawan dan Hendra Kartika Ganda Sutoyo, Rabu kemarin digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Majelis hakim menjatuhkan vonis bebas pada dua terdakwa. Menurut hakim dalam vonisnya, perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Dari vonis itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Palembang menyatakan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kami menghormati putusan majelis hakim dan kami akan pelajari salinan putusan tersebut selanjutnya. Jelas supaya hukum kami adalah upaya hukum kasasi. Nanti langkah kedepannya kasasi. Kasasi. Berapa tuntutan sebenarnya, Bang? Tuntutan 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Apa pertimbangan kita waktu pas tuntutan kemarin? Pertimbangan kita adalah karena para terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan. Lansia termasuk. Ya. Tapi di fakta persidangan saksi-saksi mengakui bahwa terdakwa ini bersalah. Tidak. Dalam fakta-fakta persidangan. Kalau fakta-fakta di persidangan, para saksi mendukung pembuktian kita semua. Mendukung. Vonis bebas itu juga membuat pelapor kasus tersebut kecewa. Terasa janggal bagi kami. Tuntutan jaksa waktu awalnya tempo hari itu 18 bulan. Harapan kami minimal 1 tahun tuntutan vonis hari ini. Ternyata dinyatakan bebas. Nah di situ rasanya ada keanehan. Jadi kami sangat kecewa. Kecewa segalanya itu. Tadinya harapan kami pidana ini bisa menghukum pihak lawan kami yang secara jelas merugikan kami. Nah, ternyata hari ini dia divonis bebas. Bebas dari hukuman, bebas dari tuntutan itu dan diarahkan ke perdata. Saat ini upaya kasasi masih akan dilakukan Kejari Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seharusnya pembuktian.